Jenkins, anything? Nothing. Stay sharp. There are over 100 highly trained Alpha Special Forces soldiers in this cathedral. Contact the Russian secret police in St. Petersburg and tell them Interpol has jurisdiction. They have to keep them under surveillance only. No one moves until we get there. No one. Interpol, drop your weapons! Halo semuanya, saya Chandra. Kali ini saya akan menceritakan lagi sebuah alur cerita film yang berjudul Hitman. Film Hitman ini dirilis pada tahun 2007, yang merupakan film action dari Amerika Serikat. Film ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran elit yang beroperasi di seluruh dunia dan sangat profesional dalam aksinya. Ia dikenal sebagai Agent 47 atau Agent 47. Suatu hari Agent 47 terjerat dalam konspirasi politik Rusia, di mana sebelumnya ia mendapat tugas untuk membunuh Presiden Rusia. Namun tugasnya dinyatakan gagal oleh organisasi yang memerintahkannya sekaligus kelompok yang telah melatihnya menjadi pembunuh berdarah dingin. Kegagalannya dalam menyelesaikan tugas membuat Agent 47 menjadi buronan Interpol dan militer Rusia. Tak hanya itu, Agent 47 juga akan dibunuh oleh organisasi yang telah memberikannya perintah pembunuhan untuk menghilangkan jejak. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tanpa menunggu berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita harus intro dulu. Di awal film, sekelompok anak laki-laki dilatih dan dididik dengan tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi di sebuah tempat bernama The Organization. Tempat tersebut sangatlah terjaga kerahasiaannya. Anak-anak di sana dilatih untuk menjadi seorang agen pembunuh bayaran elit yang sangat profesional dan beroperasi di seluruh dunia. Sebagai penanda, sejak kecil pelatihan tersebut, mereka diberi tato barcode di belakang kepala mereka. Barcode itu hanya bertuliskan angka saja tanpa nama. Satu di antaranya adalah Agent 47, agen yang tidak pernah gagal dalam melaksanakan tugasnya. Scene kemudian berpindah ke London, Inggris. Di sana seorang agen Interpol bernama Mac yang baru saja tiba di rumahnya mendapat todongan senjata dari Agent 47, seorang pembunuh bayaran yang sangat terlatih dan profesional. Kedatangan Agent 47 ke rumah Mac untuk membicarakan tentang kehidupan dirinya yang selama 3 tahun terakhir ini menjadi buronan Interpol yang dipimpin oleh Mac. Agent 47 memberitahu Mac bahwa dirinya adalah seorang pembunuh yang sangat berbahaya dan sangat sulit terlacak karena mereka dilatih dan dididik oleh The Organization dengan kedisiplinan yang sangat tinggi. Cerita lalu kembali pada 3 bulan yang lalu bertempat di Nigeria. Saat itu Agent 47 mendapat tugas untuk membunuh seorang panglima perang Nigeria bernama Ovi. Untuk membunuh Ovi dan seluruh pasukannya secara diam-diam, Agent 47 telah memasukkan bom ke dalam mulut seorang tawanan yang akan ditangkap oleh anak buah Ovi. Tawanan tersebut ditangkap untuk dieksekusi mati oleh Ovi. Setelah memotong tangan tawanan tersebut, bomnya pun langsung meledak. Dari Nigeria, Sin berpindah ke Rusia. Di tempat persembunyiannya di sebuah hotel, Agent 47 telah memasang jebakan di depan pintu kamarnya untuk membunuh siapa saja yang ingin berusaha menangkapnya di tempat tersebut. Saat tengah malam, Agent 47 dihubungi oleh Diana, salah seorang informan mereka dari organisasi tempat mereka bekerja, melalui sambungan jaringan khusus di laptop. Diana memberitahu Agent 47 bahwa target pembunuhan selanjutnya adalah Presiden Rusia bernama Mikhail Belikov. Agent 47 harus membunuh Presiden Rusia tersebut di tempat umum saat Presiden Rusia sedang menghadiri suatu acara bersama dengan rakyatnya, yang mana permintaan tersebut berdasarkan kemauan klien yang memesan permintaan pembunuhan Presiden tersebut. Setelah mendapatkan instruksi, besoknya Agent 47 pun langsung bergerak.
Selesai menjalankan tugasnya, Agent 47 pun segera meninggalkan Rusia. Namun tak lama kemudian, ia dihubungi lagi oleh Diana. Ia memberitahunya bahwa ada saksi yang melihat Agent 47 saat membunuh Presiden Rusia. Saksi tersebut bernama Nika. Untuk itu, Agent 47 pun harus membunuh saksi tersebut. Saat melihat Nika, Agent 47 mengurungkan niatnya untuk membunuh Nika, karena ia tak yakin jika Nika saksinya saat kejadian. Tak lama kemudian, Agent 47 mendapat tembakan dari seorang pembunuh bayaran yang sama sepertinya. Bertempat di Volkovo Airport, pihak Interpol yang dipimpin oleh Meg dan asistennya bernama Jenskin baru saja tiba di Rusia. Keduanya datang ke sana membawa misi khusus, yaitu menangkap Agent 47 yang telah lama mereka cari selama ini karena terlibat berbagai kasus pembunuhan lintas negara. Pada malam harinya, Agent 47 masih terus berkomunikasi dengan Diana. Agent 47 memberitahu Diana bahwa Nika bukanlah saksi yang seperti yang dituduhkan, karena Agent 47 tak pernah melihat Nika sebelumnya. Lalu setelah itu, Diana pun memberitahu bahwa Agent 47 telah gagal menjalankan tugasnya membunuh Presiden Rusia, karena sampai saat ini Mikhail Belikov masih hidup dan hanya mendapat luka kecil di kepalanya. Namun Agent 47 meyakinkan bahwa tembakannya tepat mengenai Mikhail Belikov. Diana pun lalu menunjukkan kondisi saat ini Presiden Rusia tersebut. Merasa ada sesuatu yang telah terjadi, Agent 47 pun bertanya, siapa klien mereka yang telah memesan untuk membunuh Presiden Rusia? Namun Diana tak menjawab pertanyaan tersebut. Answer me. Sementara di luar hotel, Meg dan asistennya bertemu dengan Kapten Gudnayev. Kapten Gudnayev memberitahu Meg bahwa mereka mendapat perintah untuk menangkap tersangka pembunuhan presiden yang kini keberadaannya telah diketahui berada di sebuah hotel. Namun Meg melarangnya karena penangkapan tersangka adalah wewenang mereka sebagai Interpol. Tak lama kemudian muncullah Agen Yuri dari Dinas Intelijen Rusia atau Dinas Keamanan Federal Rusia yang dikenal dengan nama FSB. Agent Yuri menegaskan ke Meg, pihak Rusia lah yang berhak menangkap orang yang berusaha membunuh presiden mereka, bukan Interpol. Lalu terjadilah perselisihan antara Meg dan Yuri. Meg mengatakan tersangka yang akan mereka tangkap ini bukanlah sembarangan orang, karena ia sendiri telah bertahun-tahun melacak jejak kemampuan si pembunuh bayaran tersebut. Tapi Yuri keras kepala, ia pun segera memerintahkan pasukannya untuk segera masuk dan menangkap Agent 47 di kamarnya. Di kamarnya, Agent 47 dihubungi Diana melalui sambungan telepon secara rahasia. Diana memberitahu Agent 47 saat ini tempat persembunyiannya telah diketahui, dan klien yang memesan pembunuhan Presiden Rusia bernama Belikov, kembaran Mikhail Belikov. Setelah kejadian tersebut, Meg dan asistennya pun memeriksa kamar Agent 47 dan ditemukanlah sebuah koper milik Agent 47 yang ketinggalan. Koper tersebut kemudian diperiksa oleh Meg. Lalu diam-diam ia mengambil salah satu alat penyadap saat Yuri datang ke sana untuk mengecek keadaan. Setelahnya Yuri meminta Meg agar Interpol tidak ikut campur lagi dalam urusan penangkapan pembunuh presiden mereka, karena sesuai dengan aturan piagam Uni Eropa, semua negara yang berurusan langsung dengan intelijen akan menjadi satu-satunya kewenangan dari negara tuan rumah.
Meg yang mendengar hal tersebut merasa ada yang janggal. Ia pun bertanya, dari mana kalian tahu tempat persembunyian pembunuh bayaran tersebut? Karena berdasarkan penyelidikannya selama ini, Agent 47 sangat lihai dalam bersembunyi. Yuri pun lalu menjawab bahwa kolega mereka yang memberitahu tempat persembunyian pembunuh bayaran tersebut. Kemudian Meg lalu menunjukkan foto saat Presiden Rusia tersebut tertembak oleh Agent 47. Meg meyakinkan bahwa sang pembunuh Presiden mereka tidak pernah meleset dalam membunuh targetnya. Meg menganggap ada sesuatu yang sedang disembunyikan dari kasus ini. Tapi Yuri tak mempedulikan pernyataan Meg dan malah pergi meninggalkan Meg. Di tempat lain, Agent 47 menculik Nika di apartemennya. Nika diculik karena Agent 47 yakin Nika mengetahui tentang Bilikov, orang yang telah memesan pembunuhan terhadap Presiden Rusia atau saudara kembarnya sendiri. Dari hasil interogasinya, ternyata Nika adalah pacar Bilikov. Bilikov memiliki kembaran bernama Mikhail Bilikov, yaitu Presiden Rusia yang telah mati tertembak oleh Agent 47 sebelumnya. Bilikov selama ini telah menyusun konspirasi politik untuk menggulingkan kekuasaan saudara kembarnya. Terungkap juga jika Agent 47 korban dari konspirasi politik. Ia telah dijebak oleh organisasinya, yang secara diam-diam telah bekerjasama dengan Bilikov, yang saat ini tanpa pengetahuan publik telah menjadi presiden pengganti. Sedangkan Nika, ia sengaja dikambing hitamkan oleh Bilikov. Setelah berhasil menjadi presiden pengganti untuk menghilangkan jejak, maka Bilikov dan organisasi tempat Agent 47 bernaung akan mengirim pembunuh bayaran lainnya untuk membunuh Nika dan Agent 47. Karena keduanya saat ini telah menjadi saksi kunci atas perbuatan kejahatan Bilikov. Sedangkan kematian Presiden Rusia yang asli akan ditutupi serapat-rapatnya. Mengetahui hal tersebut, Agent 47 pun bekerjasama dengan Nika untuk membalas perbuatan mereka semua dan akan mengungkap konspirasi politik kekuasaan di Rusia. Keesokan paginya, Agent 47 dan Nika akan pergi ke Moskow, Rusia melalui stasiun kereta api. Tapi langkah keduanya telah tercium oleh pembunuh bayaran dari organisasinya sendiri. Selain itu juga, Meg dan Jenkins pun ikut mengejar Agent 47, termasuk Agent Yuri dan anak buahnya. Untuk menyelamatkan nyawa Nika, Agent 47 meminta Nika untuk pergi terlebih dahulu ke gerbong terakhir. Sementara dirinya akan mengalihkan perhatian para musuh. Jenkins, anything? Nothing. Stay here. Berhasil melumpuhkan satu musuhnya, Agent 47 pun mencari pembunuh bayaran lainnya. Sementara Nika terlihat sedang mencari jalan keluar. Jenkins. Boss? Still on it, boss. Number 9. Setelah membunuh mereka semua, Agent 47 pun kembali menemui seorang pembunuh bayaran yang pertama tadi ia lumpuhkan, yang ternyata di sana juga ada Nika yang bersembunyi. Setelah itu, Meg dan Jenkins pun mendapat perawatan kena luka tembak tadi. Tak lama kemudian, Yuri datang menghampiri keduanya. Lagi-lagi Yuri memperingatkan agar Meg tidak ikut campur lagi urusan di negaranya dan meminta Meg dan asistennya segera meninggalkan Rusia. Jika tidak, maka Yuri akan menyeret Meg ke jalur hukum dan melaporkan Meg ke atasannya di London bahwa Meg tak menghormati aturan hukum di Rusia. Karena mendapat ancaman, Meg pun menyimpan alat penyadap yang pernah ia ambil dari cover Agent 47 sebelumnya di keras seragam Yuri untuk mendapatkan info yang disembunyikan Yuri selama ini. Singkat cerita, bertempat di kantor FSB, Yuri menghubungi seseorang melalui sambungan jaringan rahasia yang ternyata orang tersebut adalah Bilikov.
Belikov meminta agar Yuri segera membunuh Agent 37 dan nikah, supaya rencana konspirasi mereka benar-benar berhasil. Percakapan keduanya pun telah terdengar oleh Mac dan Jenskin melalui alat penyadap. Terdengar Yuri meminta agar Belikov tidak tampil ke publik dulu demi alasan keamanan. Dari sinilah Mac mulai menyadari jika Yuri dan Belikov telah bersekongkol untuk satu tindak kejahatan besar di Rusia. Scene kemudian berpindah pada malam hari di Moskow, Rusia. Di sana kita berkenalan dengan agen CIA bernama Agent Smith. Melalui handphone yang diberikan Nika, Agent Smith dan Agent 47 berkomunikasi untuk membuat sebuah kesepakatan. Yang ternyata Agent 47 telah memiliki rencana untuk membunuh Belikov dan orang-orang yang melindunginya. Kesepakatan keduanya adalah Agent 47 akan membunuh Yuri Belikov, adik Presiden Rusia Mikhail Belikov. Yuri adalah seorang penjahat internasional yang dicari-cari oleh CIA, namun sangat sulit untuk ditangkap karena ia dilindungi oleh saudaranya Mikhail Belikov yang merupakan Presiden Rusia. Dan sebagai imbalannya, Agent Smith harus membebaskan Agent 47 jika nantinya tertangkap oleh Interpol. Walau itu bukan wewenangannya CIA, Agent Smith harus mencari cara untuk mengelabui Interpol. Setelah pertemuan tersebut, Agent 37 dan Nika pun pergi ke Istanbul untuk mencari orang bernama Fresh, seorang pengedar senjata dari Jerman. Dan kabarnya Yuri Belikov akan melakukan pertemuan dengan Fresh. Sebelumnya mereka berdua belum pernah bertemu. Untuk itu Agent 37 akan menculik Fresh, setelah itu menyamar sebagai Fresh agar bisa bertemu dengan Yuri Belikov. Kemudian lalu menghabisi nyawa Yuri ketika telah di depan mata. Scene lalu berpindah ke kantor Interpol di London. Di sana, Jenskin menunjukkan ke Mac dua buah foto Presiden Rusia yang berada di tempat berbeda-beda, namun di waktu yang bersamaan. Jenskin berkesimpulan Presiden Rusia selama ini memiliki kembaran. Ia yakin Presiden Rusia yang asli telah mati, dan penggantinya adalah saudara kembarnya. Kembali lagi ke Istanbul. Di sana, Agent 47 telah menemukan orang yang ia cari, yaitu Fresh. Tanpa menunggu lama, ia pun segera beraksi. Mr. Price. Setelah itu, Agent 47 pun pergi ke markas Yuri Belikov untuk melakukan pertemuan sesuai dengan rencana. He's not Price. Awalnya, penyamaran Agent 47 berjalan dengan lancar. Tapi salah seorang anak buah Yuri Belikov memberitahu bahwa yang datang bukanlah Fresh yang asli. Seketika suasana pun berubah. Aksi saling baku tembak pun terjadi antara sang pembunuh bayaran nomor 1 melawan Yuri Belikov dan anak buahnya. Setelah berhasil membunuh Yuri Belikov, keesokan paginya, Agent 37 dan Nika pergi ke perbatasan Rusia-Turki. Di dalam perjalanan, Nika sempat menyampaikan ke Agent 37 bahwa ia berkeinginan untuk memiliki kebun anggur jika semua masalah ini telah selesai. Nika ingin hidup bahagia setelah sebelumnya mengalami hidup yang sulit karena ulah kekejaman Belikov. Scene kembali ke kantor Interpol di London. Di sana, Mac mendapat kiriman koper Agent 37 yang sempat ditahan oleh militer Rusia sebelumnya. Pengirim koper tersebut adalah Kapten Gudnayev untuk membantu Mac menyelesaikan kasus yang sedang terjadi. Dari dalam koper tersebut, Mac menemukan petunjuk berupa sebuah kunci. Mac menduga kunci tersebut dapat menuntunnya untuk menangkap Agent 47. Di saat yang bersamaan, Agent 37 dan Nika telah sampai di stasiun pemberhentian pertama. Di sana, Agent 37 meminta Nika untuk terus melanjutkan perjalanan ke stasiun berikutnya.
sedangkan ia sendiri akan kembali menyelesaikan tugasnya untuk membunuh Billikov. Di kantor Interpol, mereka melihat berita di TV tentang kematian Rudy Billikov di Istanbul dan jenazahnya akan segera diterbangkan ke Rusia. Saat pemakaman, Billikov si presiden palsu akan hadir dalam acara tersebut. Setelah itu, Mike pun lalu memberitahu pimpinannya kematian Rudy Billikov sengaja direncanakan oleh Agent 47 agar Billikov mau keluar dari persembunyiannya. Dengan begitu, Agent 47 akan mudah membunuh Billikov di depan publik. Pada malam harinya, Agent 47 datang ke tempat Yuri untuk menjalankan rencana selanjutnya yaitu menculik Yuri. Karena diketahui Yuri lah yang dapat berkomunikasi dengan agen pembunuh bayaran dari organisasi. Yuri yang telah diculik, ia pun dimasukkan ke dalam bak berisi air dan telah terpasang aliran listrik dengan tegangan sangat tinggi. Yuri hanya bisa selamat dari kematian jika ia menuruti perintah Agent 47, yaitu memerintahkan sniper pembunuh bayaran melalui radio untuk menembak Billikov saat pidato sedang berlangsung. Dan Yuri hanya memiliki waktu 30 detik untuk melakukan hal tersebut. Jika Yuri melanggar perintahnya atau gagal, maka dipastikan Yuri akan mati di tempat tersebut. Dari bak mandinya, Yuri menghubungi sniper pembunuh bayaran yang telah disiapkan sebelumnya untuk menjaga Billikov. Namun pada kali ini, sniper tersebut mendapat instruksi untuk membunuh Billikov. Di luar, Mike menanyakan ke orang di sana kunci yang ia pegang tersebut untuk membuka pintu apa. Orang itu menjawab untuk membuka ruang pribadi uskup besar. Dengan segera Mike pun membawa pasukannya pergi ke atas untuk membuka ruangan tersebut. Ternyata ruangan tempat Agent 47 membawa Billikov adalah ruangan pribadi uskup besar. Sepertinya semua ini sudah direncanakan Agent 47. Ia tahu setelah membunuh Billikov di ruangan tersebut dipastikan ia tak akan bisa keluar. Untuk itu ia membiarkan Mike menangkapnya dengan kunci pintu ruangan tersebut sebagai penuntunnya. Mac yang telah berhasil masuk ke ruangan dan menangkap Agent 47, ia pun segera menggiring burunannya selama ini untuk masuk ke dalam mobil dan akan segera diterbangkan ke London. Saat dalam perjalanan, rombongan Mac mendapat hadangan dari kendaraan rombongan CIA pimpinan Agent Smith. Ternyata Agent Smith sengaja menghadang perjalanan Mac hanya untuk mengalihkan perhatian Mac dan timnya. Dengan begitu, Agent 47 bisa kabur dengan mudah dari sana. Yang mana rencana ini berdasarkan kesepakatan yang telah diatur sebelumnya oleh Agent 47 dan Agent Smith.
Melihat Agent 47 telah berhasil kabur, Agent Smith dan timnya pun segera pergi dari sana. Load up, boys. Scene kembali ke awal film tadi. Setelah mendengarkan cerita apa yang terjadi sebelumnya, Agent 47 pun meminta Mike untuk ikut dengan rencana barunya, yaitu memberitahu pimpinannya bahwa pembunuh bayaran yang selama ini dicari-cari telah berhasil ditembak mati. Sebagai buktinya, Agent 47 pun menunjukkan mayat pembunuh bayaran yang sama sepertinya ke Mike. Dengan begitu, Agent 47 tak akan dikejar-kejar lagi oleh Interpol. Jika Mike menolak rencana Agent 47, maka istri dan anak Mike jadi taruhannya. Setelah itu, Agent 47 pun segera pergi dari sana. I hope I never see you again. Beberapa hari kemudian, bertempat di Rusia, Agent 47 mengawasi Nika yang baru saja keluar mengambil surat kepemilikan kebun anggur. Diam-diam, Agent 47 membelikan kebun anggur untuk Nika. Nika pun sangat senang sekali karena keinginannya selama ini terwujud. Di samping Agent 47, terlihat seorang pembunuh bayaran telah mati di tangannya. Diduga pembunuh tersebut akan membunuh Nika. Dan filmnya pun selesai. Demikianlah alur cerita film kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi dalam penyampaian dari saya. Semoga kalian terhibur dan suka dengan alur cerita film ini. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen video ini. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya.